Apa langkah Presiden pasca Menpora jadi tersangka, Bang Ali? Yang pasti pertama ingin disampaikan bahwa ini bukti yang bisa ditunjukkan kepada publik Indonesia, komitmen pemerintah dan komitmen Presiden, even ini pembantu beliau, menterinya. Artinya pernyataan-pernyataan kita selama ini bahwa Presiden maupun pemerintah itu tidak mungkin bisa mengintervensi. Okay. Biar publik bisa tercerahkan. Gitu. Okay. Yang pasti ini hak prerogatif Presiden. Tetapi kita ingin mengatakan bahwa setelah ditetapkannya Pak Imam Nahrawi sebagai tersangka, maka tidak ada cara lain kecuali beliau harus diganti. Itu yang kita belum tahu apakah nanti Bapak Presiden memilih untuk menunjuk PLT, ad interim, atau mungkin juga langsung seperti Menteri Sosial, ada menteri yang harus bertugas baru. Gitu.